Dah tentu semua dah bersedia nak tengok JJCM kan? Okey, tempat pertama, apa kata kita nikmati breakfast dulu? Jom yuk ke Nasi Lemak Pak Ayub di Shah Alam. Nasi Lemak Pak Ayub tu sebenarnya asal-usul resepi ni daripada arwah bapa saya. Itu yang kita panggil Nasi Lemak Pak Ayub lah. Ha, inilah dia menu sarapan kita hari ni. Ha, nampak? Yang ni roti sardin tampal. Dia punya sambal. Ini kuadal ni. Ha. Ini yang kasi mantap tu. Tampal lagi satu eh. Yeah. Atas dia. First time ni nak buat roti sardin tampal. Ni kita buat yang sini. Wah, tengok tak boleh. Ha, lepas tu kita masukkan telur dalam sardin yang dah dihancurkan dan kacau sampai sebati. Kemudian tuangkan sardin ke atas roti yang kita tebar tadi. Ha, pandai ke menebar rotinya. Seterusnya, kita perlu lipat roti itu menjadi segi empat. Ha, ini barulah betul nama kedai pun. Warung Nasi Lemak Pak Ayub. Ini kerang, dengan daging, dengan ayam goreng. Memang terbaik. Akan mesti ingat, mesti nak makan lagi. Kan? Nasi lemak lauk paru antara yang special kat sini. Cara-cara untuk masak paru bukannya susah. Mula-mula kita tumiskan bawang sampai warna bertukar menjadi kuning. Lepas tu kita masukkan cili padi dan cili hijau yang sudah dikisar. Kemudian kita masukkan paru dan kacau sehingga sebati. Kemudian angkat dan tos minyak yang ada pada paru. Okey, dah siap. Patutlah orang makan sini. Nasi dia sedap, nasi dia wangi. Nasi itu kita kukus. Kukus kita buat dua kali step kukus lah. Lepas tu salah satu yang terbaik ini sambal lah. Ayam goreng berempah pun ada kat sini. Tengok dia punya ayam goreng jap. Memang sedap ni. Kalau langup, lepas tu rasa dia macam rasa lemon kadi sikit. Kita pun goreng panas-panas, so customer memang sukalah. Dan customer kadang-kadang dia tak ambil ayam, dia ambil dia punya kerak-kerak saja. Kerangupan dan kelembutan isi ayam berempah ni dengan kelemakan nasi ni memang terasa. Oh, nampak tu, sedap. Seterusnya, lauk ayam rendang. Ha, tak payah nak tunggu raya. Nak makan rendang, datang ke sini. Oh. Test dia punya rendang kerang pula. Kali ini kita cuba nasi lemak rendang kerang yang famous di sini. Nampak kerang dia? Memang fresh. Ini memang baiklah. Kalau pergi tempat lain, mungkin pedas dia tak sama. Tapi sini sesuai dengan rasa. Rasanya tak berapa pedas sangat. Bagi saya lah. Gam-gam lah kata orang. Patutlah sedap. Dia bukannya kerang petik, dia kerang kopik. Kepada sesiapa yang ingin mencuba Nasi Lemak Pak Ayub, boleh datang di Seksyen 20 Shah Alam. Nasi Lemak Pak Ayub, pilihan jalan-jalan cari makan. Untuk segmen Siapa Punya kali ini, kita akan ke Sempoi Cafe. Oh, bukan main ramai lagi. Mesti banyak makanan yang sempoi, kan? Ha, terima kasih kepada Alia Natasha kerana suggest tempat ni. Dari konsep restoran ni agak santai, maksudnya family boleh datang bawa anak-anak untuk beristirahat, penat bekerja siang. So memang sangat menarik tempat ni. Kalau kita dengar nama tempat ni kan, Sempoi Coffee lah. Mesti kita ingat dia jual kopi je kan. Tapi sebenarnya dia ada pelbagai jenis menu kat sini. Ini memang rare. Ketupat palas with chicken rendang. Start dengan yang kecil dulu. Buah kacang ni memang marvelous. Rendang dia memang sedap. Memang rasa resepi dia memang resepi sendiri. Bagi saya, ketupat palas ni menu special juga kat sini. Ketupat palas ni adalah tradisi. Dia dibuat sendiri daripada beras pulut. Wow, rasa dia memang macam kat kampung lah kan? Seterusnya, kita cuba Yini in Light Gravy Soup yang special kat sini. Memang terbaik ni kan? Yelah, tengok dulu siapa yang masak sebenarnya. Ini dia ambil air chicken stock dalam ni. Dia buat air untuk dia bagi pizza dia lah.
Pertama sekali, masukkan isi ayam, kemudian masukkan carrot yang telah dipotong dan kacau sehingga sebati. Ini dia pakai tepung kanji untuk bagi dia pekat. Tunggu apa lagi? Kacaulah sampai sebati. Sebiji je. Sebiji saja. Okay. Kemudian kita masukkan telur dan tunggu sehingga ia masak. Dan siap pun Yini and Light Gravy Soup by Chi Razali. Seterusnya, saya menikmati White Snapper Tempura Fried Rice yang dihidangkan bersama sambal kicap cili padi. Yang nak makan pedas tu boleh lah. Ambil cili dia lebih. Masuk dia. Memang sedap lah kan? Ini pula English Crumb Fish Fillet. Kualiti isi ikan dia lebih padat dan sedap. Penting dia kena perah sikit. Bagi rasa lemon dia. Betul lah rasanya. Memang berbeza dengan fish fillet di tempat lain. Yang ni memang rasa macam fish and chips yang ada kelasnya. Next, Crunchy Crunch Chicken Chop. Ini pun antara menu yang direkomen kat sini. Dia punya sauce. Black pepper sauce dia sedap lah. Kat. Lepas tu memang saya suka. Ayam tu, dia punya kulit luar tu memang rangup. Dia rasa dia punya herb dengan spices dia apa semua dengan black pepper sauce dia memang terbaik ni. Ayam tu di marinate dulu. Biasa kita marinate dia 4 jam lah. Kepada penggemar sandwich, Triple Deck Sempoi Club Sandwich. Ni memang berbaloi kalau nak order sebab dalam dia mampat dengan cheese, salad, beef bacon dan sebagainya. Kalau ada air panas ni mesti best eh. Sekejap. Best lah benda ni. Antara kopi yang popular kat sini, vanilla infused cappuccino. Tempat ni memang diorang punya specialty lah kopi kat sini. Macam-macam jenis kopi lah ada kan. Tapi pahit dia campur dengan caramel kat atas ni. Dia balance lah rasa dia. Dessert pula, homemade beef pie. Pastry dia pun sedap, lembut. Daging dia pun sedap. Ni. Boleh. Sedap ni. Okey. Ni bukan apa. Makanan ni kita boleh share. Tapi ni kecil sangat nak kongsi. Macam mana? Kalau kita nak yang manis, kek pun ada. Kita cuba tiramisu. Yang ni memang best. Dia punya dark coklat kat atas tu dia dah bagi pahit-pahit dia sikit. Dia manis semua. Dark coklat dia bagi pahit sikit. Oh, itu yang sedap pun. Saya rasa sesuai untuk golongan yang kemahkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi kalau dah rasa teringin tu, sila-silalah datang. Dan tempat ni pun memang menjadi ni. Wow. Bang, kat bang. Bang, kat bang. Bang, tu saya cakap. Dari makan. Makanan Italian bertaraf 5 bintang tapi kat tepi jalan je. Lain macam kan? Saya sebelum ni bekerja di hotel, di restoran dan ada sedikit di luar negara. Saya memang berniat dari tempat kerja saya tu saya nak buka satu Italian restoran yang semua lapisan masyarakat boleh rasa masakan Itali ni. Okey, sekarang ni kita nak prepare dia punya spicy Italian pasta. Pasal kita buat ni, rasanya boleh jadi chef juga lah. Macam mana bang? Pasta kan? Mula-mula kita toast dulu spaghetti, kemudian masukkan ke dalam kuali. Untuk kelainan, kita tambah cili padi. Kita masukkan 3 stok. Kita masukkan 3 chunca. Dia pun kena hijab cantik. Sepas-sepas kan? Siap? Terbaik. Lulus eh? Lulus. Apa lagi? Makan ni. Siap pun. Spicy Italian Pasta. First menu kita, Spicy Italian Pasta. Minta sedu, please. Minta-minta tu ada sedu. Nak masak Spicy Italian Pasta ni simple je. Bahan-bahan yang digunakan tak banyak pun. Rasa dia ni. Ini ada rasa pasta yang kita nak cari. Dia sebenarnya simple. Cukup rasa. Dia puas makan.
begitu makan pasta, kita tak curi api. Itu memang jarang lah. Makanan Isiran Spicy ini dia punya perasa dia tu cukup sedap. Bila saya banding dengan hotel-hotel ni, memang tak boleh lawan lah. Dia ada olio yang dicampurkan sedikit cili api, capsicum, tomato, dicampurkan dan dihidangkan. Menu kedua, sausage and tom. Rasa dia. Ada lain sikit rasa ni. Ini masam dia tu. Manis manis. Biasa lah macam spaghetti bolognese biasa tapi masam dan manis dia. Lain sikit. Memang delicious rasa sausage and tom dia kat sini. Boleh, boleh, boleh. Tunggu mana kamera? Okey. Buat makan. Okey. Cara untuk masak sausage and tom ni pun simple je. Sebab bahan digunakan tak terlalu banyak. Cuma sausage and pasta je. Antara menu dia yang lain, chicken steak with pasta. Sing, sing. Lepas tu, celup macam ni. Lepas tu, ambil daging dia ni. Lepas tu kita pusing balik. Supaya dia tak semut sangat. Lepas tu, bismillah. Saya pernah makan pasta di merata-merata tempat termasuk luar negara dan saya rasa pasta dia lah yang paling sedap dari segi dia punya ramuan dia, dia punya herb dia sedap. Di sini ada dua jenis gravy, black pepper and mushroom. Tapi steak kena makan dengan black pepper sauce lah kan? So kombinasi pasta dan steak memang sangat kena dan mengenyangkan. Kalau tak suka ayam, ni pula lamb chop with pasta. Cara untuk masak lamb chop with pasta senang je. Antara bahan-bahan yang digunakan halia, lada hitam, kicap manis, bawang putih dan oyster sauce. Kalau daging lembut. Kuah dia. Kuah dia sedap. Lamb chop pasta ni biasanya kalau kita makan di tempat-tempat lain, dia menggunakan fries ataupun mashed potato. Tapi saya menggunakan pasta olio. Itulah istimewanya tempat saya ni. Unik lah rasa lamb tu. Rasa lamb tu memang memang kuat rasa lamb chop dia. Tapi celah-celah tu, dia masuk rasa pasta. Dah dah makan dah. Silakan. Macam abang sikit makan sekali. Ini cara cara orang yang pengalaman makan kat sini cara makan depan. Wow. Bang, ya bang. Bang, ya bang. Bang. Cepat ni kau. Ini pula homemade lasagna. Kalau dah kata homemade memang buat sendirilah kan. Tapi rasa dia memang standard hotel. Lasagna ni rasa dia memang lah sedap kan. Dengan cheese dia, dengan daging dia, dengan rasa tomato dia semua. Dia campur pula dengan brown sauce. Lasagna dia, portion dia besar, harga berpatutan. Rasa pun sedap. Memang berbaloi lah. Tak kira meja kosong je. Lepas makan banyak, tak kenyang. Ada? Ada? Tak. Ha, macam ni. Ha. Kita try dessert dia, red velvet cake. Oh. Ini memang penyudah yang terbaik lah. Dia kalau makan-makan kek ni, memang terbaik kalau ada kopi. Ni kopi. Special. Macam tahu-tahu. Kopi apa? Melayu takkan hilang. Kopi Melayu takkan hilang dunia. Okay, jadi kesimpulan dia. Pengalaman makan kat Gelato ni memang terbaik. Memang lain macam sikit. Jadi kalau nak try, kena datang rasa sendiri. Baru tahu. Jadi sebenarnya tak payah nak pergi makan Italian food yang mahal-mahal. Kat sini pun boleh menikmati Italian food dengan harga yang berbaloi. Kenapa? Ya. Kena masak ni. Oh, boleh. Abang,
Ha, ini dia. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ha ni. Try tengok. Je, bro. Eh. Sis, you duduk kat depan ni. Lepak main phone. Kat belakang pedak-pedak masak lain kecil. Nak rasa pure and original punya asam pedas Melaka tak? Ha, jom ikut saya ke Melaka Kitchen di Bangi. Asam pedas ni ada pelbagai jenis lauk dan rasa dia sangat asli sebab dimasak oleh pemiliknya sendiri. Jadi bila kita sembang pasal makan ni kan makan sedap-sedap ni, seelok-eloknya kita ada tetamu juga join kita makan. So thank you Suki. Terima kasih kerana jumpa Suki dapat makan. Apa salahku? Okay, mula-mula kita cuba mi kari dulu. Ha, ni nama dia mi kari Nyonya Melaka. Oh, ni memang unik kan? Ni lain sikit lah. Aku tengok kan dia kena mi dia dibalut dengan telur. Wah, dia memang rasa lemak ya. Very nice. Resipi memang resipi saya sendiri. Banyak kali mencubanya baru dapat rasanya lebih apa kata sedap. Ini baru appetizer dia. Appetizer. Sekarang ni ibu akan turunkan resipi sendiri yang original Melaka punya untuk buat asam pedas dia yang special kat sini. Ha, resipi dia mula-mula tumbuk halia. Kemudian tumiskan halia sampai bau wangi. Selain itu masukkan cili yang telah dikisar dan campurkan air dan kacau. Kemudian masukkan ketam dan biar sampai ketam tu masak. Ha, dia sebut je sampai. Kan tadi tanya kan, boleh masak tak boleh masak kan? Ha ni. You try tengok. Hilangkan je, bro. Eh, sis. You duduk kat depan ni. Lepak main phone. Kat belakang pedak-pedak masak dalam kitchen tak? Menu ni tempat lain tak ada. Asam pedas seafood. Dah lama tak makan pakai tangan. Okey tak? Cukup tak masak just dia? Just nice. Just nice, eh? Just nice. And then lepas tu, you can feel that the seafood dia memang very 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 fresh. There are three kinds of seafood inside. We have petam, sotong dengan prawn. Jangan cakap asam pedas, sambal lain pun ada juga macam sambal sotong. Thank you. Oh, you have to try this, bro. Sedap, eh? This is so good. No problem at all. Ah, makan asam pedas tak berpeluh, tak sah lah kan? Yang ni pula sambal udang petai. Sebelum makan, lap peluh dulu. Makan ni memang enjoy. It's worth it. Balon. Ini pula asam pedas ikan parang. Enjoy saja, Mak. Boleh, kan? Boleh. The thing about it is, you have to cukup rasa tau. Betul. But when... Kita taruh sikit jintan, tapi mesti tahu daun lima purut. Kelainan sikit. Amboi, sedapnya dia makan. Seterusnya, kita menikmati asam pedas daging tetel. I like it so much. Kalau asam pedas daging, kita buat tak sedap. Kalau kita kena buat daging tetel. Jadi, daging tetel ni ada lemak-lemak, ada ginjal-ginjalnya sikit. So, asam lebih sikit, daun lima purut. Jadi, rasa dia taklah terlalu pekat. I think I'll choose the... The meat is so tender. Dia tak keras. Rasa dia memang best. Thanks for having me, bro. Yeah, thank you for being on the show. Pada sesiapa yang ingin mencuba pelbagai lauk asam pedas, bolehlah datang ke Melaka Kitchen di Jalan Medan, Seksyen 9 Bangi. Pilihan TV3 Jalan-Jalan Cari Makan. Kalau ada cadangan, boleh hantar ke Facebook Jalan-Jalan Cari Makan TV3. Asalkan dari Melaka Kitchen. Tak, dia tak ingin. Okay, fantastic.
Ambil. Ini cara. Cara orang yang jual lemak makan kat sini, jangan makan lemak. Jom. Kang, bang. Biar, biar. Biar. Tolong dekat, bang. Mana dekat, bang? Tolong, bang. Masih, bang. Sempoi.